Assalamualaikum. Hai gang. Kita orang Iron Man Band. Sebenarnya kita orang nak buat sikit kita orang punya vlog untuk beritahu pasal kita orang pada korang punya. Pasal. Okay. Okay. Okay, ini merupakan Iron Man punya first vlog untuk tahun 2020. Kita nak dokumentkan perjalanan music Iron Man untuk tahun ni. Kita orang plan nak buat satu CD. Tapi formatnya macam mana, kita orang sendiri belum pasti. So, kita tak sure sama ada dia bentuk single ke, EP ke, album. That's true. Belakang cerita. Yang so penting true. Kita jalan dulu. Awal tahun lepas, kita dah start record untuk lagu Jiwa Dunia. Yes. Kita dah tracking bass dengan gitar. Projek tu sangkut di tengah jalan lah. So tahun ni kita nak sambung balik lah. And then dalam bulan lepas kita dah track vocal kan. Betul. Kita dah record vocal dekat Hot Sound Studio. Sekarang lagu tu dalam proses mixing lah. So hari ni kita buat apa sebenarnya ni? Kita orang ada kat Shah Alam. Sebenarnya kita orang tengah record lagu yang kedua. Lagu yang berjudul Lu Cari Gua, nama dia Pencarian, babe. Hari ni kita buat tracking untuk bass dan demo untuk vocal lah. Once dah firm flow dia, dan kita akan masuk studio yang proper untuk record vocal balik. Yes. Dan kita tracking pun dah 70% siap. Sejarah lagu ni lama betul lagu ni sebenarnya. Kalau nak kira-kira sejarah dia, mungkin dalam 6-7 tahun lepas. Lebih 10 tahun. Ah, tu, tengok. Punca lagu ni sebab kita masa tu zaman-zaman kita masuk battle. Yes. Dia suruh buat lagu sendiri. Tak mampu tapi siap pula. InsyaAllah bro. Lagu ni influence dia ada sikit Iron Maiden, ada sikit-sikit sikit lah ala-ala Killswitch Engage. Lepas tu ada sikit-sikit Trivium, gitulah perasan sendirilah. Lepas tu ada juga campur Sepultura. Oh, dia ada banyak flavor lah lagu ni. Banyak, babe. Macam 7-Eleven. Minta je apa. Kenapa kita nak buat CD ni? Sebab rasanya ramai juga antara kawan-kawan, member-member yang tanya, kita be show, orang tanya ada single ke tidak, mana lagu korang. So ni kita rasa kali ni yang paling proper, InsyaAllah harap-harap menjadi. Sebab dulu terlampau banyak sangat rintangan dan macam-macam benda lah, time, masa-masa macam semua tak cukup. InsyaAllah tahun ni semua dah tekad, babe. Oh, cakap ulang lagi. Kasih jalan. Kasih on. Right. Teruskan perjuangan kami, Iron Man. Kenapa macam cakap dalam TV3? Macam itulah lebih kurang. Okay, dekat luar sana dia bertanya. Mana lagi dua orang kan? Mesti bertanya. Mesti confirm. Tapi kita masuk base je hari ni dengan vocal. Jadi yang lain tu ada kerja. Urusan. Ada urusan masing-masing lah. Mesti dia bertanya. Tapi kita jalankan tugas kita lah. Bass siap, vocal siap. Tayar tunggu, kalau tunggu tengah buat lambat tu. Yang mana ada kosong, jalan. So masalah kita orang buat cinggir, disiplin semua tu, top, no problem. Okay, topnya. Akhir kata, jangan lupakan kita orang, supportlah kita orang, sokonglah kita orang, doa yang paling terbaik sekali. Itu yang paling penting sekali. So basically itulah cerita dia. Dan keep on follow kita orang ni, sebab apa? Ini mungkin yang video pertama, dia akan ada banyak macam lagi lah cerita. Ada banyak episod lagi. Yes, banyak episod, babe. Apa-apa pun, sebenarnya kita orang need korang punya support so that we can berjalan lagi di atas titian usang ini. So, Zid? Dah? Jual dia. Okay, kita orang lapar, anak bini. Dah panggil. Jom dah bising. Nak cari otinan ni. Yang penting support, babe. Nancis ni. I mean peace, no war. Thank you. Benar juga.